ternyata di depan stasiun Lesi itu ada kereta apa tuh, lori itu ya. Mantap ya. Tapi dari tadi saya nunggu serayu itu di stasiun Lesi tidak ada pemberitahuan, biasanya suka ya lagu-lagu apa Sabilulungan atau gimana gitu ya. Dan di arah sana itu ada Puong 206. Biasanya serayu 302 itu menggunakan CC 203 ya. Ini ada terdengar suara 206. Terdengar jelas ya suara Puong dari 206 itu. Yang jelas kayaknya bukan serayu 302 ya. Dan di sana lori masih standby di spur 2. Perlintasan Kedungora sudah berbunyi, bertanda ada kereta masuk ke stasiun Leles. Saya masih menunggu ya, kira-kira kereta apa yang akan datang ke stasiun Leles ini. Soalnya kalau didengar dari ST5-nya itu CC206 ya. Ya, suara Puongnya 206. Jalur 206 masuk. Ternyata gede ya, gede rel yang baru masuk ke stasiun Leles. Gede rel akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Leles. Tinggal lori ya yang masih tersisa di stasiun Leles ini, kemungkinan sebentar lagi lori tersebut juga akan diberangkatkan
menuju ke arah barat. Genta stasiun Kedungora sudah berbunyi kembali ya. Suara 35 sudah terdengar ya dari arah barat. Sepertinya Serayu yang akan masuk, yaitu Serayu 302 yang segera masuk ke stasiun Kedungora. JPL Kedungora sudah berbunyi ya. Sepertinya Selayu Lur yang akan masuk ke stasiun Leles. Kereta Serayu akan bersilang dengan kereta lori ya di stasiun Leles. Sepertinya kereta lori akan diberangkatkan setelah kereta Serayu berangkat dari stasiun Leles. Ini dia Lur, Serayu. Kereta Serayu tersebut akan bersilang dengan kereta lori ya. Dan kereta lori tersebut akan segera diberangkatkan. Ternyata kereta Serayu yang akan segera diberangkatkan lebih dulu ya.
sekarang giliran kereta lori yang akan diberkatkan menuju ke arah barat. Ya lur, kereta lori sudah mulai berangkat ya. Oke lur, sampai sini dulu video saya langsung dari momen kereta gede ya, gede rel, lori maupun serayu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.